sebenarnya lokasi yang sudah banyak beredar di 5 lokasi semuanya bagus-bagus. Punya cerita tentang Jakarta yang memang Formula E lintasnya memang lintas jalan raya. Yang pertama ada GBK, kedua Sudirman Tamrin, ketiga ada PIK, Kemayoran dan Ancol. Tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat, prasarana jalan masyarakat yang lain. Tertutup untuk pelaksanaannya pada event yang satu hari pada saat Juni tanggal 4, 2022. Nah, pasti ada pertanyaan lagi. Manfaatnya apa? Kenapa pilih di Ancol? Ada dua manfaat dan selebihnya banyak manfaat pada saat pelaksanaan dimulai pada tanggal 4 Juni. Baik dari sisi lokasi, dari pendapatan, dari pelaksanaan, branding segala macam, itulah kenapa akhirnya approval dari FIA dan FIO di Ancol.